Damai di batana seluruh sian seluruh naroha imana maramuti hati-hati dohon pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Amanginang tarlumu bihar wakang di motok kurang nuai nasahat tujamita dua satu ngasum ma'ausa berpabereng-bereng kamu jadi giliran kusau nari. Oke? Okay? Oke okay. Yang menjadi khotbah kita malam hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Dengan subtema semua remaja pemuda membaca 32 ayat. Mau lihat deh. Untuk adik-adik saya, selamat malam semua. Malam guys. Songoni nama tuallah makatai. Jadi mulai doa kepada Nuhum betul apa kamangin anggula sasikola. Selamat siang guys, Nina. Kamu beko guru menyesuaikan. Selamat siang matutu guys, ibu matong. Wabeno. Asongo ni halako. Luar biasa do Natal tabur ginon. Ala ternyata mulodang salah au majalo informasi nak kani. Odope Natal saresot remaja naposo bulung dung resot rangkiki. Tore? Maka berapa beruntungnya adik-adik saya remaja naposo bulung malam hari ini. Luar biasa dukungan gereja HKBP. Tepuk tangan dulu untuk restoran gigi. Apalagi aman pendeta Hasibuan, saya sudah tahu capeknya beliau menyatukan kalian. Jelalu jadupi aman Hasibuan mengilek-ilek kau. Asarobor nginom. Luar biasa semangat aman pendeta resor. Tepuk tangan dulu untuk 5.000 orang. Cepat! Mantap. Dan malam hari ini ayah ibumu, orang tua kita juga hadir, yang semuanya siap melelang nanti, siap menyumbang dan siap mendukung. Tepuk tangan untuk bapak mamanya. Saya tahu mereka juga di rumah turut mendukung kamu. Buktinya kamu hadir malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, ayat ini sangat simpel dan ini kita hidupi setiap hari. Terimalah didikan daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Suku-sukuku Tuhanmu saunari bigi. Laumula kamu andongan hubagi mahamu 50.000 B. Contoh dong. Manang hutorus sondo jamita kom manangdang. Nah dia do pilih toko. Jamita do manang limpul. Anggone belakangan jamita do limpul ini mana? Tangboi kosar. Dia dulu meruham diburu kiomakmu ho daripada Ilya jajamu tiap hari 50.000. Allah dayamu ini ya sultan dah ho sasitongna odo noaing peralihan di naposo bulungon. Apalagi dung maju zaman ayang gohami mangototoi na julu tik sikola
otik dong. Anggo nuain saportini di ototoi ho. Bukti na aha. Birong do ho. Dung di TikTok gawe botar. Di ototoi ho saportini. Sekarang buat adik-adik sekalian, masih cintakah saudara dengan peringatan? Masih cintakah saudara dengan didikan? Masih cintakah saudara dengan hardikan ayah ibumu? Sudah makin banyak anak-anak remaja nomor 10 yang tidak cinta didikan. Tapi akang gitu, ditiki remaja nomor 10 doho, perlu gabe jolma molo naeng haseaho 10 tahun naik. Ditiki remaja nomor 10 doho, perlu serius asaboiho gabe dokter 10 tahun naik. Ditiki remaja nomor 10 doho nian asa burcuho saunari boi maho polisi 10 tahun naeng roh. Neripuhono polisi marsoko di mana polisi sadario berubah dao. Alemu hari ditiki songoko doi SMP marsi aja ditiki songoko doi SMA mabiar tu guruna, mabiar tu bapakna, mabiar tu umakna, apalagi mabiar tu hata di debata. Orang yang biasa katakan masa muda adalah masa paling enak, sebenarnya masa muda hanya masa paling enak ketika kamu sudah mulai hidup tanpa aturan. Dung mulai bebas soho, dung SMA ho, ino kokoma tebunai gabe napo sobulu. Dung dimotoho margarus, bah tebunai HP, namar sikola, apalagi dao sierang kiki. Tabu nai hape nama ngototoi bapao. Ay bapakku sotama SD. Hudok uang Pancasila porse are mana. Hudok uang belebas porse are mana. Hudok uang penggaris porse are mana. Sekali lagi, orang-orang muda sering katakan tabu ni hapo sooni ketika anda lepas dari aturan. Cinta didikan dan pengetahuan. Bangsa bata karungu songono nangki. Ditiki me dohawi boi sior sioron. Ibaratnya begini, kalau ini kayu atau ya pohon, waktu kecil dia bisa dibuat bengkok, tapi tetap tumbuh. Yang bengkok yang diluruskan, dia tetap tumbuh. Alai muludung matua dohawi dine kokon, ponggol doi. Tiki poso doho perlu sasitong na dia doh sinelen aku hampiran doh siamun doh aladak kasonsolan sukum mazoma doh bapak oma buasa irang gigit kita nak terhata hubi kalau sudah saya mau roba pak mon ilajal-lajal. Suruh maju museno yang sekolah mana SMA enak lo do dok matu mana oma sekolah mah homse habis umur ngono pun maka masa mudamu yang menentukan kau nanti hebat atau tidak. Jangan main-main, sekali lagi jangan main-main. Kalau kamu sukses di masa muda, maka sukseslah kau di masa depan. Molo sukses sosaunari mananda hati goran sukses mahuaduan daku boto di parsikola dirang gigito marturu zuha wadong do guru iso guru SD SMP marang SMA tunjuk tangan cerita opat tipu jona opat guru usuk kujo. Olo lo pihak umang botil murid sampe merara. Olo lo pihak umang atuk bidis ni murid. Ailah so dihadiari siswa dan dihadiari persikola
guruna. Mulai syukur ranuai kalahom. Bahasa lain kari joho PR mu. Modo. Nah tak buat. Anggohami. Tiki SMP do SMA. Jangan tanya. Belebas panjang yang mirip sordak itu. You know sordak? Itu bola balik ke kepala, ke punggung. Itu soal biasa. Nau kebat. Molo ni doktor bapak ni bang. Bapak. Ahai. Ya tu guru au. Bangkola ni luak pura tok. Ya tu selinai. Jangan-jangan. Itu seolah-olah memanjakanmu sekarang. Padahal itu merusak masa depanmu. Selinai. Sotung las roham. Dan posi gurung tuho. Toi mak. Terlambat. Sekarang itu diper. Kamu merasa enak tapi ingat. Masa depanmu sedang dirusak oleh sistem itu. Esorong media. Nazulu. Mamurus padita. Situa. Kampung. Surino dukuduk solman. Orang sama istri benar juga. Orang sekolah. Apalagi nama mulus guru. Tumago domangi ciri batu hawaii. Daripada marsimulusan di dalam ini. Aku biar roh aku nangka kaisema duli-duli. Ngamarisa isi pangi. Lewat guru naik. Bah, nunggulah aku bapain. Bah, sating coi namse. Oke, saya juga mau katakan. Sedang krisis dunuai mental ni remaja nama sebut. Itu harus kita akui. Lost generation dunuai nasiga. Iko maila do hoangi setami oto. Dah? Iko maila. Suatu ngarong mabain di TikTok. Hore, sudah terima rapot. Merah semua guys. Ini mana? Iko maila do hoangi oto setami dah. Iko maila do ho. Iko tangis do tu mamu man mamu ma. Mamu ma. Putih lima rusudio ma. Apela romamu. Tangkul lapai. Oma pesoni udah sulit. Ini mana? Hikom manganggu doho tomakmu doho bapakmu minta maaf. Salah mo bapak. Semester naro sonari putih lima. Semester naro kowain lima satonga. Hikom beno kowainu bapak. Posruan bapak. Maka orang tuamu pun akan semangat. Naik manggadis gogo bapakmu doho omakmu. Dia masih semangat. Karena dia tahu. Anak-anaknya punya harapan untuk lebih baik. Maka prestasi harus dikejar. Yang kedua, mabunun waing remaja napo sebulung adat budaya. Martudu mazo nama poto marga aha amangboruna. Amangboruna. Marga amangborun. Marga hamang burung itu? Sinegar? Siregar. Ho? Ho? Oke. Ise mahamun waeng remaja naposo nama boto. Borwaha natulana. Mereng mana? Holani ma. Borwaha manatulang wadik. Nama remaja nabiru. Borwaha? Boru sinaga suku jo nadipurimi borwaha natulang wimu sirega nasal patokodi ala juzur ma borwaha natulangmu tang nabotol ne opisi mata marga hamang boruk tang ne boto salina usukul borwaha ma inang bau ne bapakmu. Berek makan, diterlilu lo nih. Dan nih foto-foto nih. Adong dope nama foto tulu. Borwaha. Boruta Barat. Natulangmu Borwaha. Buasa berbeda natulangmu amang bau nih bapak. Nah. Dengar baik-baik. Iboto hodo itu. Anggi. Molo gabe padita au haduan di Medan
ido koko manaking nana tulang na guru sinaga. Dapat tonong mo mau, amang toho sinaga, oh, guru sinaga niya nang tulangku, manggilapala ako sa mamang. Pasti saya bilang, eh, tuja mo ito, ahanahuran. Uang kos mo no? Ahanahuran, jajam mo no? Alai, borhato tu pangaratoan, dangilului yope tuturna. Laos moro siregar ho, anong marga siregar, itur pasago-sago ho naman dok, abang siregar. Adik juga, aja, abang ho, ya abang. Kau juga telah hilang di telan i zaman. Budayamu sedang hilang. Adat istiadatmu sedang hilang. Maka hati-hati. Dung belga ho haduan, dung dewasa ho haduan, poto omu mak. Bah, argani poda ni halak bataki hape, argani partuturon ni halak bataki nobe. Begitu, aitam matanung SMP manang SMA, sikola maho tumedan, markos maho, dizemu ni halak sineban. Ise makoko podisi, totu nadong pardomuan na dohot margam. Dan kau harus ingat itu. Napa tuluhum magonolahot dari sudut etika. Magonolahot dari sudut kehormatan. Magonolahot magonolahot di rohabiar maradokon natoras. Auda kuwoto daba. Mulo terlambat atau saya sekolah najuli terhudok goto bapakku bapak. Maaf bapak. Nama remiani rona kini betehin di mana? Median. Anggohoran wae ngasih indok. Ay leleng mau mulai sa sekolah. Kamu nanya. Ngajapi kau. Japi itu kau mulai sa sekolah. Kamu bertanya-tanya. Udah kolat namanya keli tangi holoti. Mereka hilang etika. Itu anggi najolo humodoro tanggung jawab ni omakku doang sikolaku. Alaiko kuelip doi. Oma wang sikolaku oma. Oma, dang adong dope itu. Sabar mau itu dok matu guru ni. Obat tahun naik kita bayar hidup tambah mau deh ni mana? Alaihoh sanari buhari lo koko, oma, kamu lo dobolas, uang sekolah, uang kostum, uang listrik, uang bulu mata tahan suhu, dengar dong ada mungkin mata. Coba cermati media-media itu, tapi ingat, kau akan hilang nantinya kalau kau tidak menghargai etika di rumahmu. Kalau kau tidak menghargai peraturan di rumahmu, apalagi ketika kau tidak menghormati dan menghargai didikan Tuhan dan pengetahuan dari Tuhan lewat khotbah ini, maka jangan main-main. Napa upaton mamun walahun nuang siak kapor siau. Kau pikir main-main itu sayang? Doa kami sejak anak-anak, me tau om. Benias rohakon, domaku tonton, marsiajar makata yau nazul, nunga say martangi yang dainang tu debata, ala yang go pamangan na tu pinggol, say lima di dok, me tawon, benias rohakon, dunge SMP dunge SD yau, ya do pajumpang do ulu, ido tong tanya. Me tau on benyes rohako sasada hu Jesus lari nunduki ima ibena karena Tuhan tahu apa yang saya minta. Tapi yang mau saya katakan akanggi itu ibadah dan ketaatan kau juga jangan hilang di situ. Tasol solidoi molomoru semangat di remaja na poso nang marming tuho masuk kamu akanggi itu. SMP aku ngamar nabo sebulu, rap di tanungali do hita, parlitong di hutan aku,
Marsarung-sarung maida melatih akur pada saat itu. Dipaksa omak niba. Jalinai dipaksa omak niba. Aneh-aneh, margurin diho. Tegiling rupiah omak. Satu kubelgia, indah langsung. Alai lam dimasukkan naboso bulung, lam ringgas marminggu, sedikit demi sedikit, saya semakin tahu apa arti iman. Lam humoto, jonok Tuhan itu au. Lam humoto, jonok Tuhan ini pardalana di Maluku. Maka jangan hilang dari ibadah, ibadahmu. Dihamu penatoras nami, gudang do perubahan munuai tuak kayana kotao. Sipata marna hurang do hamu mangajani. Alai pinaingo jo hamu tuhatan ini mata, di lima musaono maya pitu. Iko gogo honongmu mangajar hon akai tua kanak kamu. Jala iko taringo tamu, molo hudul-hudul ho di bagasan jamu. Marang mardalani ho di mardalanan, lau bodoh, lau hehe, iko paingo tamu. Adong dotong perubahan ni, generasi na tumuan wain, pasahat tu didikan tua karemaja na pasobuhu. Ahado honongmu inang sipata. Ah do honom muamang molo solo marminggu ai hope so marminggu jala jonjot do pina toros nya labada so moni ayo gereja asuga ni barani rana sida madok mama kenapa enggak gereja makana mulak natalo yakido bertubat do lo suwi suku-sukuku siap do hamu sudi natoras. Mulai hari Minggu, dak dana kau mapa ingat toko, rade doho, dek, molorona si dari Minggu, oma, mulai na Natal resok rang gigi, aku ngat cobatin deh mana solikan, aku cobatin deh mana, dia masuk bubuhan, ikom mar Minggu doho mada, ngamar siazar anak buru, ngamar siazar duli oma. Sanggup dope natoros mandok dari boto hoing. Sanggup dope natoros mandok ho malau. Sanggup dope natoros mandok dadana dope ho pasir. Maka kita juga harus sejalan. Gereja orang tua punya kerjasama yang baik dalam mendidik mereka. Molo kami cukul dadana kon. Ah dohonommu. Ay di jolona dohaku. Masih putara doa mata. Lah semua itu dirahasia aku si batai nang muruk mi tu amata. Hola lah homa koko dan dana hom. Lah si jolo ni dan dana hodo si mata. Bahkan kita maki suami kita. Bahkan direherei ho amatam tu gelengmu. Somal do ini nama ngajar. Makanya aku rajin belajar. Jangan ke bapak mukahu. Amanu ya ma. Ayah solam liti amatai. Jangan ke bapak muka. Ujungnya semua ini memarsik kasorin. Holam maloda dan nahon. Ah hai dong. Anak siapa? Anak siapa kalau pintar? Giliran bodoh. Anak siapa? Gak berpintar. Ima kondisi. Ala nenek kudo. Mula balik jugul hian nasida. Ala yaham aduh honon. Subuhi disalku hoko si pata murumi inang unang apalai jolona niya kamu gaor unang apalai jolona hunia marbeda do tetanggami ay sogo taduan magodangon hose marbeda do tetanggami hapelomo maruhan yang nangit tetanggami tuborumon ah adohonom oma aw marhaso hotan nama tahun naro bagus buru. Siapa yang mau jadi hele itu? Itulah anaknya tetangga kita itu mak. Yang kawan mumbar beda itu. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ah, adohonommu. Maka jangan pertontonkan dulu ibu bapak. Nggak sohasi ya Tuhan Allah. Maaflah. Sudut natumu apa? Rikodo. Asarap persis beta-beta akita. Lahoma kokok nasida gabi jolma nahasea
sadani melohurang pinasida di sekolah nani sol-sola si pata adong dotong isi maina toras tuturo di pengot tamu akainong belajar nak alai homa nyuk-nyuk remok ni tipi sinetron muhola ni tiap hari ku menangis iya tiyo matangan nai tupulpen nai songonodo manurat A boru songonodo manurat B pamate jo remok ni tipi ni tutur setuju rohamu nah setuju lah tenak kam amat doham. Napar pudina ala nunga satonga zoma marjanita. Adik-adik sekalian, kembali kepada dari kamera remaja Naposo. Masa depanmu ada di dalam Tuhan. Jangan pernah percaya nasib. Jangan pernah percaya bintang kelahiran. Au bintang ahadu bintang Libra. Jadi mulu bintang Libra, paling tipu mau memipil jagung ini mana? Jangan percaya ini. Ingat apa kata Tuhan dalam Amsal 23:18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Sekali lagi, masa depanmu sungguh ada dan pengharapanmu tidak pernah hilang. Akan gitu. Kuboto do, adong do tong songo nau pogos ni bapakmu. Adong do tong songo kami pogos ni umakmu. Tapi kau harus percaya. Jawaban doa ayah dan ibumu juga ada dalam hidupmu. Maka kau harus berhasil. Suatu saat adik-adik saya sekalian, kamu akan bangga di gereja ini, kamu akan bangga di kampung ini, kamu akan bangga di bangsa ini. Setelah kau berhasil, apa kau bilang? Ini loh guys, putra Ranggigit sudah bawa portuner baru. Aku ke anak ipar huta-huta dong. Tapi coba dulu pikirkan, kebanggaanmu jadi putra putri Resort Ranggigit adalah Tuhan bisa hantar kamu jadi orang hebat. Tetapi harus di dalam Tuhan. Dan pola lasra rohani natorasmu akangi itu mulai dokoko. Oma, ono pamuhiton, ono saruhamu pugus, ini medanggi. Ho bapak, pitu hamu dihuton, pitu naro pugus. Oh lo itu, tiba masukmu, ba, alangga turun temur kubere kamu pogos, sotun salah au pitutu turun konok kuma pogosoni, tidak, alai porsia maho, pogos ni bapak mipe, doh omak mi, naboi do pataruhoi jadi orang hebat. Sekali lagi, kepahitan dan kesulitan hidup keluargamu bisa menghantarmu sampai sukses. Karena apa? Masa depan hanya ada di dalam Tuhan. Masa depan dan pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Jale koporsea dohamu. Semua orang bisa hebat, semua orang bisa sukses. No human garbage. Tidak ada manusia sampah. Semua punya peluang untuk hebat. Ino makana ini sudah bolak-balik saya khotbahkan baik lewat YouTube. Alan ino sudah sarupa partubuhuna sudah. Ahal apa tadi sarupa do sudah jolma. Mula dong penai kamu ranking sada, ranking pitu, ranking tolu pulu, ranking opak pulu sih 20. Tapi ingat, pada awalnya Tuhan membuatmu sama. Ahal buktina. Hola tubuh jolma sarupa do partangis nakiden. Saya mau tahu. Mulai kita dah si Neymar, kita dah si Ronaldo, kita dah si Messi. Ingat, tangis si sarupa do songko. Wah. Dan kalau dia perbulan nasida, hola tangis. Ngoa 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 ngoa. Kau harus tahu itu. Sukses itu bukan hadiah tiba-tiba, bos. Sukses itu bukan pemberian tiba-tiba, bos. Itu adalah hasil perjuangan sejak dia lahir. Tangisnya sama. Saya mau tahu. Kita dahulu siosin hutasoi.
Holat tubuh si Yosin dan mungkin ditor marete. Holat tubuh mana? Des. Kapoto nao. Satoki. Patak soy pacin mau ser-ser. Dia pasti menangis juga ngoak. Begitu toh. Mulai hai moto hamu raja adat. Mak katai di pesta luar biasa. Tubuh isaru baru songkam. Ngoak. Dan hola tubuh mana? Itu congcong. Horas mari hamu raja nami. Kapamurun nami hula-hula dong asahuda dong pemerintah setempat. Mohon maaf manungalili kamu pay mahong. Usaha punya sahat. Halai mu habenun. Macai maul do dalam ni humun sinemana. Ingat. Nukul nami kildak. Artinya begini. Neng dirangi gitu si kola. Dirangi gitu. Mana ngeresor rangi gitu. Mana ngajir nang gore pagaratai. Dulu nauli. Kahro penakani. Air raja. Tor nauli. Lupa tomi. Aima. Manang naisi peho, ingok dah, dari sana juga Tuhan inginkan kamu hebat. Dari sana Tuhan inginkan kamu sukses. Kuncinya apa? Jamoton roham, tupatik nidebata. Kuncinya apa? Taat dengan perintah dan didikan dari Tuhan. Itu kuncinya. Dan ala tubuh solumai Jakarta gani jago-jago terus importibion. Kau dengan mereka sama. Lausanong tubuh solumai di Amerika. Kau lahir di... Di Naudawi sol. Lubatomi. Peluangmu sama. Peluangmu sama. Maka begini. Kita sepakat dulu. Buang dulu yang tidak perlu-perlu selama kau sekolah. Contoh. Marhalle, perlu deh? Moloso perlu dong? Putuskan dia di malam Natal ini. Bilang sama dia, abang, kalau kau memang setia, sebab aku juga pernah mengasihimu di dalam Tuhan. Jika 10 tahun lagi kita bertemu, aku mau sukses dulu, baru pacaran. Kalau memang dia utusan Tuhan, dia akan bilang, terima kasih Adinda. Jangankan 10 tahun, sampai putih rambutku. Bahkan menakir. Oke, yang mau saya bilang. Molo sori kodoi, selesaikan. Malam ini. Nah, gue berbedain sama mirip studio. Itu Anggi. Kenapa kamu suka pakai filter di TikTok? Jujur dulu. Saya mau tanya, perlukah? Tidak. Banggalah menjadi orang kulit hitam. Banggalah sebagai orang ranggigit. Om, di TikTok, nama taran. Sahati ranggigit. Pak Jupang, mak. Halo, deh. Eh, halo, bang. Iseho. Aku punya sitif, hei enak koi. Buang dulu mental begitu. Tampillah apa adanya. Aku tahu semua kau tidak baju baru malam hari ini. Kau harus bangga. Sebab yang terpenting, aku berjuang, aku berkorban, dan aku percaya Tuhanku, Yesus telah lahir dalam hatiku. Buang dulu yang tidak perlu kalau mau sukses. Ahadope, jangan kau paksa dulu bapak mamamu membeli handphone yang harga 5 juta ke atas. Nggak usah. Oke lah, kamu sekolah, membantu. Kamu cari ilmu, itu membantu. Tapi ingat, itu belum direncanakan ayah ibumu buat kau selfie-selfie di depan TV, Margen Loki di depan Tito. Postinglah, guys. Natal remaja nama sebulung sare seorang gigit sukses luar biasa dengan pengkhotbah yang Amang Toho Sinaga. Itu yang kau posting. Postinglah ayah ibumu. Aku bangga dengan ayah ibuku.
Walau kulitnya semakin mengerut, walau kulitnya makin menghitam, aku tahu dan doaku mereka hanya berjuang untuk saya. Ingat firman Tuhan itu. Terima didikan. Adik-adikku, kalau kau hari ini menangis karena bentakan ayah ibumu, karena bentakan firman Tuhan, itu jauh lebih baik daripada puluhan tahun ke depan kau menangis meratapi nasib, kau menangis meratapi keadaan sebab kau tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kau sekarang menangis, merasa sakit, merasa diikat oleh aturan ayah ibumu, oleh aturan Tuhan, katakan, aku jalankan dengan hati tulus. Sebab aku tahu didikan Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, itu yang akan membuat saya sukses. Semua remaja Naposo Bulung yang masih sekolah, saya mohon untuk berdiri. Letakkan semua handphone, letakkan semua kertas, nama sekolah sudah congcong. Unang adong namanya handphone, unang adong namanya upacara. Sekarang saya minta tutup mata, tundukkan kepala, tangan kanan ada di dada. Dengar baik-baik. Adik-adikku sekalian, bayangkan dulu sekarang ayah dan ibumu ada di sampingmu. Omakmu doho bapakmu, rap doho to di acara natalon. Ingon jo kanggi itu, sia bulan maho diwartian ni omakmu. Sia bulan ma dio copo mudar ni omakmu. Sia bulan maho dibawa buat jala dibuat di tangyang. Jaladung sorang ho di boto ho madok a bapakmu doh omakmu doh mengajar ini. Di boto ho madok b bapakmu doh omakmu doh mengajar ini. Duk sikola ho kanggi itu duk mulai magodak ko mulai madiat tu siho muruk tu bapakmu, mulai madiat tu siho muruk tu omakmu. Mulai madiat tu siho doh manggabu si omak. Si patadang mabiar ho molo salah. Dang mabiar ho molo lupa ho dia kakarizo. Jala si patadang maila ho molo sohatus par si kolammu. Balik sa ta hemangalo doh. Balik sa si patah di caki ho do bapakmu. Doh omakmu nama dok par huta-huta. Si bata dicaki hodo bapakmu doho omakmu dinoko kozol mana bogos akang kito dihagu da ngomon ingot namar sahin omakmi digabu si doho mandok dang mahua umat marsahi bapakmi digabu si doho mandok dang mahua bapak nabogos dututu omakmu nabogos bapakmu. Alai ingot jojo dodang mailo makmi marutang jojo dodang mailo makmi mangelek-elek kompar jamu asa dong uang sekolah si pata dicahi zolma do omakmi mado parutang busuk dicahi zolma do bapakmi si garis gogo. Alai ingot akanggi itu sadadu tinuzuna asa tu kasih ya huak kanggi, asa tu kasih ya huak kaito. Di darang las niari, di dombas udan, alai mulak tu jamu. Di tamuni hon dulu janai, beta manga buru, beta manga nangki, suarong ubotosa, olak ni dia lu jana. Muba maho akangki, muba maho akaito, hata niribatana suan borminom. Asa jalo ommu hata ni debata. Asa jalo ommu habisuhon nasian debata. Ayu marga do isiap perak. Ayu marga di siang sudi nadi portibion. Ingot akanggi itu. Tangiang ni omakmu do bapakmu ahari do. Tuhan huida mania boruko sukses. Huida mania anak konsolo hasea. Sotung malus giring-giring Tuhan.
bahwa marusu ngau dakwi da boruki hasea sotung malus giring-giring Tuhan sikola do pikir leki ima tangiang na satu borongin hon sai di dok koma sai di dok bapa do Tuhan parar tangiang nami Tuhan parar elehelek nami asa tu kasea kagin leku pos rohaku Tuhan saininna tanglo asommu anakki tanglo asommu borukki somarama somarina ala sigajangu rawenommu tanglo asommu anakki do borukki gabi somardi hadiha naing do idokku borukki tamat sikola naing do idokku anakki tamat sikola naing idokku akayanakoki hasea ala niya kaito anggi diborginon muba maho ala namuba di bagasan Tuhan ini. Amin martang yang mahita. Mauliade di Tuhan di hatam nok tolhas di tengah-tengah nami di borginon pasu-pasu mai asa margugu kami makabor siai tarlubobi magulahosa di bagasan Kristus Yesus. Amin.